Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Drawing pembagian grup Liga Champion 2020-2021 telah dilaksanakan pada hari ini di Jenewa Swiss pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut hasil drawing grup Liga Champion 2020-2021 Kamis 1 Oktober tahun 2020. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pembagian grup Liga Champion. Grup A dihuni oleh Bayern Munchen, Atletico Madrid, RB Salzburg, dan Lokomotif Moskow. Sementara grup B dihuni oleh Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, dan Borussia Mönchengladbach. Untuk grup C dihuni oleh Porto, Manchester City, Olympiakos, dan Olympique de Marseille. Sementara grup D dihuni oleh Liverpool, Ajax Amsterdam, Atalanta, dan Midland. Untuk grup E dihuni oleh Sevilla, Chelsea, Krasnodar, dan Rennes. Sementara grup F dihuni oleh Zenit, Borussia Dortmund, Lazio, dan Club Brugge. Sementara grup G dihuni oleh Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, dan Ferencváros. Dan grup terakhir, grup H, dihuni oleh PSG, Manchester United, RB Leipzig, dan Istanbul Başakşehir. Fase grup Liga Champion akan digelar mulai tanggal 20 dan 21 Oktober tahun 2020. Itulah hasil pembagian grup Liga Champion tahun 2020-2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.